kemana ya larinya. Waduh, mal masuk kandang kambing saya ini. Tadi anak-anak kecil ya teman-teman ya, pada lari-lari ya, ketakutan ya. Katanya ada hantu gitu loh. Tapi kok ini malah saya masuk ke kandang kambing ini, ngejar saya ini ya. Sebelah mana ya? Tapi auranya ada di sekitar sini teman-teman. Astaga, tuh di depan sana ya. Tuh kan? Berarti benar nih anak kecil nggak bohong ya. Kirain bohong lah. Paling lagi pada main petak umpet apa gimana gitu kok. Tapi benar ini ya. Ada hantunya. Tolong om, tolong om gitu teman-teman. Tadi itu astagfirullah. Juga lumayan auranya ya teman-teman ya. Sosok ini ya. Saya setelin kamera dulu ya. Ini pocong ini. Loh, kenapa kamu? Dia gak suka ya kehadiran saya di sini teman-teman. Dia gak suka malah melawan ya, mengganggu. Kamu yang mengganggu, cong. Ya, kamu ngejar-ngejar anak kecil, ya kan? Apa? Malah bermain katanya. Ya, makanya ya teman-teman ya, kalau punya anak kecil jangan sampai malam ya. Sini kok pocong ini gak suka ke saya. Oh, dia mengeluarkan energi ya. Tak, tunggu cong. Belum siap saya. Aduh. Diikat ya sekalian lah, macem-macem. Apa? Apa? Hah? Hah? Kamu yang mengganggu ya, dong? Hah? Kamu malah nakut-nakutin anak kecil ya, teman-teman ya. Gak suka saya cong ke kamu ya. Kamu kok seperti itu. Sini baru jam 10 ya, jam setengah 11 malam teman-teman. Kenapa? Hah? So? Hah? Hah? Diam. Ini saya ngasih pelajaran ya, cuma buat kamu ya. Kamu juga. Tuh teman-teman, dia udah rasanya kesakitan ya. Astaga. Kalau bisa kamu jangan keluar lah di pemukiman sini ya, cong ya. Aduh. Anak-anak kecil teman-teman, coba kalian bayangkan ya, anak-anak kecil loh digangguin teman-teman ya, anak-anak kecil digangguin sama sosok ini teman-teman ya. Ya karena memang anak-anak sekarang
lagi ini ya, malam libur juga, besok nggak sekolah ya, nggak masuk sekolah teman-teman ya, jadi bermain sampai malam seperti itu ya, habis isaan seperti itu mereka main sama teman-temannya ya di lingkungan sini. Sekarang baru jam 10:30 teman-teman ya. Sosok seperti ini udah liar. Ya, udah liar turun ke pemukiman ya. Biarin aja lah, biarin ya. Biarin sampai pagi, biarin lah diikat seperti ini. Kasihan deh. Ini tali-tali buat naliin kambing ya kalau mau dinikahin. Ini saya dapat tali kambing di situ teman-teman, di kandang kambing. Saya cuma ngasih apa ya, pelajaran ya buat kamu ya cong ya, supaya kamu nggak mengganggu pemukiman sini lagi, anak-anak apalagi ya teman-teman ya. Coba kalian bayangkan ya, anak-anak kalian digangguin sosok seperti ini teman-teman. Kasihan ya. Sosok seperti ini ya, kapan aja ya teman-teman ya. Macam pocong ini. Dia sesuka hati ya, mau keluar siang, pagi, sore, malam ya. Sembarang dia gitu loh. Semau dia keluarnya. Kenapa? Sakit. Iya. Ya kamu udah mengganggu. Saya cuma gak suka ya kamu mengganggu. Ya apalagi turun ke pemukiman loh. Meresahkan ya teman-teman. Biarin aja lah, biar dapat efek jeranya ya. Tuh ditaliin. Cemen kamu cong lah. Asal kamu dari mana coba? Asal kamu dari mana? Bisa turun sampai ke pemukiman sini. Di karangan mana? Pohon mana? Pohon besar kok suka sekali ya sama pohon besar ya, sosok seperti ini ya. Lama di situ, udah lama dia. Pohon besar mana ya, sebelah mana? Mau saya pindahkan ya, yang jauh ya, jauh sekali ya. Jauh dari pemukiman. Saya lepas talinya ya. Aduh. Ini punya orang itu ya, yang punya kandang kambing. Nanti nyariin talinya. Diem. Apa nggak takut saya? Saya bawa kamu ya, saya pindahin ya, saya pindahin yang jauh. Alhamdulillah ya teman-teman. Coba kalian bayangkan ya, sosok seperti itu loh teman-teman. Sosok seperti itu turun ke pemukiman. Astagfirullah ya. Mengganggu anak kecil ya. Yang namanya anak kecil ya, kalau melihat sosok seperti itu digilapin ya, apa ya, takut banget loh gitu loh. Anak saya juga seperti itu teman-teman ya. Melihat sosok seperti ini dia nangis. Ayah, ada hantu gitu. Aduh. Ya namanya juga anak kecil gitu. Ya janganlah
buat teman-teman ya yang punya anak ya, jangan sampai keluar malam ya, jangan sampai keluar malam ya, di luar rumah nyampe malam seperti itu enggak, jangan ya, jangan, suruh masuk aja ke rumah ya, lebih aman ya di dalam rumah teman-teman ya, karena banyak tumbuhan ya, banyak energi-energi positif dari tumbuhan tersebut ya, jadi menguras energi negatif yang masuk ke rumah teman-teman ya. Jadi manfaat dari kita bertanam ya, punya bunga gitu, tanaman di rumah ya, seperti itu teman-teman ya, karena tanaman mengandung energi positif yang alami ya, jadi energi negatif terkuras ya, yang mau masuk ke rumah dia menyedot ya, jadi energi negatifnya hilang ya, jangan sampai kita ada bencana apapun ya. Semoga teman-teman yang di rumah ya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan ya segala urusannya, dilancarkan rezekinya ya. Saya pamit buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.